Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, jadi pada kali ini kami akan memberikan tutorial ataupun cara membuat GA3, larutan GA3 yang dimana bisa dipakai untuk berkali-kali. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang harus kita sediakan, yaitu tentu saja GA3 ya. Ini mereknya Gipgro 10SP, zat pengatur tumbuh, produksi dari Nufarm ya. GA3. Jadi di sini ini isinya 1 gram. Ya, 1 gram. Jadi banyak kawan-kawan yang kadang-kadang overdosis. Jadi supaya tidak overdosis bagaimana caranya? Tetapi tidak boros ya. Jadi yang 1 gram ini kita siapkan. Kedua yaitu gunting. Ketiga air bersih. Air bersih kurang lebih 1 liter. Ya. Ini wadah ini 1 liter setengah. Jadi kita isi 1 liter saja. 1 liter, kurang lebih 1 liter, kurang lagi kayaknya lebih. Oke, 1 liter. Ya. Nah, jadi ini aja alatnya, gak banyak bahan yang kita butuhkan. Kita buka. Kita campurkan GA3. 1 gram itu kita campurkan dengan air 1 liter. Seperti ini. Namun air yang kita pakai ini kalau bisa betul air bersih ya. Jadi supaya tidak berlumut nantinya. Sebenarnya sudah kami bikin ini ya. Ya. Pastikan habis. Kita tutup, kita kocok sampai nyatu. Nah, sampai betul-betul nyatu. Yang paling penting adalah cara penggunaannya. Jadi kan gak mungkin kita sekali mencampur larutkan ini terus kita buang kan sayang. Jadi kalau dengan air yang bersih bisa kita simpan nantinya. Oke, cara menyampurkannya ini tadi kan 1 liter. 1 gram 1 liter padahal seharusnya 10 liter. Jadi caranya kita ambil sebagian dari sini. Kita masukkan wadah sedikit aja. Segini saja. Jadi segini nanti kita campur sampai penuh. Artinya ini satu bagian, kita tambahkan lagi nanti 9 bagian. Jadi dia persentasinya pas 1 gram untuk 10 liter. Begitu caranya. Nah, sedangkan yang ini yang sisanya kita simpan. Dan ini bisa kita pakai banyak, gunakan di lain waktu. Jadi nggak boros. Memang sih nggak mahal, cuma 4.000. Ya, ini kita campur, kita tambah lagi dengan air sehingga 10 kali lipat lah ini, 10 kali lipat ini. Jadi perbandingannya nanti pas dia 1 gram dengan 10 liter air. Ya. Dan ini bisa digunakan.
masukkan. Cukupkan lagi. Jenis epret sini. Nah, jadi demikian teman-teman ya, untuk menghemat GA3 kita, sehingga begitulah cara pencampurannya ya, melarutkannya. Oke, baik, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diminum.